Oke, kita berbagi. Kita datang lagi dengan wajah yang sangat seram. Seram nih saya. Saya akan cerita sedikit tentang persoalan yang sering terjadi di dunia perusahaan, di mana perusahaan sedang butuh karyawan. Sehingga diberi pengumuman untuk lowongan kerja. Datanglah seorang yang ingin melamar kerja, dan setelah menyerahkan sarana-sarana lainnya seperti syarat administratif, masuk ruangan, kemudian tes wawancara atau interview. Dari interview itu bagian personalianya menanyakan kepada calon pegawai itu, mohon maaf ini Bapak, saya akan interview Anda dengan syarat Anda boleh memilih. Milih begini Pak, saya akan menyiapkan 10 pertanyaan yang bisa dijawab gampang. Kalau itu bisa dijawab lancar, Anda lolos dan masuk sebagai karyawan. Atau memilih satu pertanyaan yang sulit, kalau Anda juga bisa menjawab, lolos. Pilih mana Pak? Ini sing ngelamar ini juga sempat berpikir, daripada jawab 10 pertanyaan gampang dan belum tentu menjamin, mendingan yang cepat aja lah. Halo Pak, saya mau milih yang satu pertanyaan sulit saja. Oke, kalau demikian saya akan memulai pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya mungkin sulit Pak. Siap Pak? Siap. Begini Pak, saya mau tanya. Dulu mana? Atau duluan mana antara siang dan malam? Nah, ini jawabannya sulit, memang sulit ini. Kayak jawabannya duluan mana antara telur ayam dan induk ayam. Ini juga sama jawabannya sulit, duluan kerikil atau duluan batu. Tapi karyawan tidak kurang akal calon karyawan ini. Duluan malam Pak, tegas. Ini yang tanya malah justru, kok bisa duluan malam? Bapak kok bisa mengatakan antara siang dan malam, dulu malam? Alasannya, dia ingin minta kejelasan dari karyawannya, calon karyawannya. Calon karyawan juga tidak bodoh. Maaf Pak, tadi Bapak berjanji, saya disuruh memilih antara 10 pertanyaan yang gampang dan satu pertanyaan yang sulit. Saya kan sudah memilih satu pertanyaan yang sulit. Sekarang Bapak kok bertanya lagi? Berarti dua pertanyaan. Tidak Pak, Bapak harus bisa berjanji katanya tadi, Bapak harus menerima saya. Bagian penasihat kemudian bengong. Tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima karyawan tadi.